Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada video kali ini akan membahas mengenai beberapa pantangan dalam membangun rumah menurut Kitab Primbon Jawa dan Ilmu Feng Shui. Jika panjenengan mengikuti channel ini dengan baik, maka panjenengan pasti sudah menonton video yang berjudul 7 Tanah yang Tidak Boleh Dibangun Rumah. Nah, video ini bisa dibilang adalah kelanjutannya. Di dalam kebudayaan manapun, pasti memiliki suatu adat istiadat atau bisa disebut dengan pantangan dalam membangun rumah maupun juga ketika hendak membelinya. Pantangan-pantangan tersebut bertujuan agar penghuninya kelak bisa hidup dengan damai, rukun, dan bahagia, atau singkatnya, agar rumah tersebut kelak menjadi rumah pembawa rezeki dan hoki. Berikut ini adalah beberapa pantangan dalam membangun rumah ataupun dalam membelinya menurut Kitab Primbon Jawa dan Ilmu Feng Shui. Yang pertama, adalah jangan membeli rumah yang memiliki aura yang buruk. Rumah yang usianya sudah tua dan kelihatan usang belum tentu memiliki aura yang gelap atau buruk. Demikian juga sebaliknya dengan rumah yang masih baru, belum tentu juga memiliki aura yang baik. Baik tidaknya aura suatu rumah, dapat panjenengan rasakan pertama kali ketika memasukinya. Apakah panjenengan merasakan damai dan udara yang segar, atau justru malah perasaan merinding dan udara yang pengap? Jika panjenengan memiliki anak kecil, maka ada baiknya panjenengan mengajaknya untuk melihat rumah yang hendak panjenengan beli. Jika dirinya ketakutan atau menangis tanpa sebab, maka pasti ada yang tidak beres. Pastikan panjenengan juga melakukan survei rumah tersebut pada malam hari, kemudian rasakan dengan hati apakah rumah tersebut cocok dengan panjenengan atau tidak. Pantangan membangun rumah yang kedua adalah jangan membuat atau membeli rumah di suatu lokasi yang pintu masuk kompleksnya menurun. Jalanan yang menurun di suatu pintu masuk kompleks perumahan bukanlah suatu feng shui rumah yang baik. Jalanan menurun tersebut akan membuat panjenengan mengalami kemacetan dalam bidang ekonomi. Begitu pula jika suatu rumah yang memiliki lantai bangunan lebih rendah dibandingkan dengan jalan akses di depan rumah, hal tersebut selain akan menyebabkan rumah kebanjiran, juga akan membuat kesehatan dan rezeki para penghuninya terus merosot seiring dengan waktu. Pantangan membangun rumah yang ketiga adalah jangan mendirikan suatu bangunan apapun yang di bawah tanahnya terdapat aliran air. Hal ini sering ditemukan di daerah yang tanahnya adalah tanah kapur, dan adanya air di dalam tanah memang sulit diketahui secara awam, namun bagaimanapun juga sangat penting untuk diperhatikan. Jika air yang berada di bawah rumah panjenengan sifatnya diam alias tidak mengalir, maka hal tersebut masih terbilang oke, namun yang jadi masalah adalah jika air tersebut memiliki aliran dan mengalir ke suatu tempat. Kondisi yang demikian secara perlahan namun pasti akan membuat panjenengan dan penghuni rumah lainnya mudah terserang penyakit. Hal tersebut karena aliran air di bawah rumah panjenengan memiliki aura dingin yang sangat kuat. Pantangan membangun rumah yang keempat adalah jangan membangun atau membeli rumah yang memiliki bentuk rumit. Di zaman sekarang ini, banyak yang membangun rumah dengan model yang aneh agar terkesan rumah tersebut modern dan tidak ketinggalan zaman. Namun mereka seringkali lupa bahwa bentuk dan denah rumah yang rumit tidak membawa keseimbangan energi sebagai rumah pembawa hoki. Eksterior rumah yang memiliki banyak variasi bentuk tajam akan mempengaruhi energi yang akan masuk. Energi tersebut akan terkoyak oleh sudut-sudut tajam eksterior dan menjadikannya sebagai energi negatif yang masuk dan menyebar ke dalam rumah. Begitu juga dengan denah rumah yang terlalu banyak sekat, hal itu akan membuat penyebaran energi Qi ke seluruh bagian rumah menjadi terhalang, sehingga akibatnya, akan membuat rumah menjadi tidak seimbang energinya. Pantangan membangun rumah yang kelima adalah hindarilah membangun atau membeli rumah yang dekat dengan pusat energi negatif.
Bangunan atau lokasi yang dianggap sebagai pusat energi negatif, contohnya adalah tiang sutet, rumah pemotongan hewan, rumah sakit, rumah duka, kuburan, jembatan layang, rel kereta api, dan masih banyak lagi. Jika panjenengan membangun rumah yang dekat dengan tiang atau kabel sutet, maka panjenengan akan mengalami masalah kesehatan yang lumayan serius. Gelombang elektromagnet dari listrik bertegangan tinggi akan membuat panjenengan mudah pusing, mimisan, dan bahkan gagal jantung. Terlalu dekat dengan rumah sakit jugalah bukan nilai plus dari suatu rumah pembawa rezeki. Hal tersebut karena jika terlalu dekat, energi negatif yang berasal dari kesakitan dan kesedihan pasien rumah sakit akan mempengaruhi rumah panjenengan. Pantangan membangun rumah yang keenam adalah jangan membangun atau membeli rumah yang denah bangunannya menyempit ke belakang. Rumah yang bagian depannya lebar kemudian semakin menyempit ke arah belakang akan membuat penghuninya mengalami kesulitan dalam mengumpulkan uang. Bagian muka rumah yang lebar kemudian menyempit ke belakang menggambarkan pengeluaran panjenengan yang akan selalu lebih besar daripada pemasukan, seolah-olah ada saja pengeluaran tak terduga yang membuat panjenengan menjadi tidak bisa menyisihkan uang. Pantangan membangun rumah yang ketujuh adalah jangan membangun atau membeli rumah yang terletak di jalan buntu. Rumah yang berlokasi di jalan buntu kebanyakan tidak mendapatkan sirkulasi udara dengan baik. Hal ini juga menandakan bahwa energi Qi yang ada di lokasi tersebut macet dan tidak mengalami perputaran. Jika panjenengan tinggal di rumah ini, maka kerezekian panjenengan juga akan mengalami kebuntuan, bahkan energi Qi yang mengalami stagnan di gang buntu tersebut, dikatakan bisa menguras energi kehidupan panjenengan sampai habis. Pantangan membangun rumah ke-8, adalah hindari rumah yang memiliki denah atau bentuk ruangan luang mayit. Luang mayit adalah sebuah bangunan atau denah yang berbentuk koridor kecil dan hanya berukuran 2x1 meter saja, di mana denah ini menyerupai dengan denah liang kuburan. Suatu rumah yang memiliki denah luang mayit ini akan membuat penghuninya selalu merasa tidak betah di rumah. Luang mayit akan menjadi sumber dari energi Qi negatif yang mengeluarkan hawa panas dan membuat penghuninya selalu mengalami masalah pertengkaran. Pantangan membangun rumah yang ke-9, adalah hindari rumah dengan posisi mikul. Rumah dengan posisi mikul, adalah suatu rumah yang terletak di bagian paling tengah dari deretan kompleks rumah yang berjumlah ganjil, sehingga posisinya seolah-olah menjadi tumpuan bagi rumah-rumah di kanan dan kirinya. Rumah dengan posisi mikul, akan memiliki energi yang sangat kuat tekanannya. Ibarat seperti orang yang sedang memikul beban, jika penghuninya tidak kuat, maka kehidupannya akan hancur berantakan. Pantangan membangun rumah yang ke-10, adalah hindarilah sungai dengan aliran air yang searah dengan arah hadap rumah panjenengan. Jika panjenengan ingin membangun rumah di samping sebuah sungai, maka cermatilah arah aliran arusnya. Jika panjenengan membangun rumah yang hadapnya searah dengan aliran sungai tersebut, maka panjenengan akan kesulitan dalam hal finansial. Hal tersebut karena arah arus sungai yang seakan-akan keluar dari dalam rumah, menyimbolkan sebagai rezeki dan hoki yang juga senantiasa akan selalu meninggalkan rumah panjenengan. Yang sangat baik dan disarankan untuk rumah di pinggir sungai, adalah bangunlah rumah panjenengan dengan arah yang berlawanan dengan aliran arus sungai tersebut. Jika arah arus sungai dan rumah panjenengan saling berhadapan seperti pada gambar, maka hal tersebut dalam Feng Shui dianggap sebagai rezeki dan hoki yang selalu masuk ke dalam rumah. Pantangan membangun rumah urutan yang ke-11, adalah jangan membangun atau membeli rumah yang di bagian kanan dan kiri terdapat bangunan menempel yang lebih tinggi dari rumah panjenengan. Rumah yang diapit oleh bangunan yang lebih besar dan lebih tinggi, akan memberikan efek tekanan yang besar kepada emosi dan kehidupan para penghuninya. Rumah panjenengan yang terjepit juga tidak akan bisa menyerap energi Qi dengan baik. Pantangan membangun rumah yang ke-12 sekaligus terakhir, adalah jangan membangun rumah di hari dan pasaran yang sama dengan hari dan pasaran di mana orang tua meninggal. Menurut Primbon Jawa, hari di mana orang tua meninggal akan menjadi hari yang nahas bagi anak-anaknya. Sehingga,
Akan sangat tidak baik jika pada hari tersebut dilakukan sebuah acara untuk membangun rumah. Membangun rumah di hari nahas bisa menyebabkan berbagai kesialan, mulai dari proses pembangunan yang banyak hambatan, juga sampai pada saat rumah tersebut dihuni, di mana rumah tersebut seakan-akan tidak membawa rezeki. Itulah tadi video mengenai 12 pantangan membangun atau membeli rumah menurut Primbon Jawa dan ilmu Feng Shui. Semoga dapat membantu panjenengan suatu saat nanti ketika hendak membangun atau membeli rumah hunian. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga, terutama yang belum memiliki rumah hunian, akan segera berhasil membeli dan mewujudkannya di tahun ini. Amin.